Allah. Kuatkanlah hambamu ini dalam menghadapi penyakit kanker yang hamba derita. Cewek penyakitan. Kalian mau apa lagi? Aduh, ya mau nyinyirin elu lah. Mau ngapain lagi coba? Lagian ya, lu tuh gak tahu diri banget sih. Elu udah penyakitan, mending lu istirahat deh di rumah. Gak usah sosok layapan di kampus. Tolong jangan sakiti aku lagi. Aku cuma mau pulang dari kerjain tugas kuliah di rumah. Umur tinggal semenit pakai sosokan kuliah. Loh, ini kan wig gue. Lo maling? Hah? Kembaliin gue. Sih. Udah berapa kali saya bilang jangan pernah kamu ganggu anak saya, ha? Kamu tuh mau masalah sama saya? Mau cari masalah sama saya? Sini, kembaliin wignya. Iya, enak aja. Ini wig saya. Dasar ibu sama anak sama aja maling. Enak aja ya, Bu. Aduh, coba. Bu, anak ibu itu penyakitan. Gak pantas dipakein wig. Kalau botak ya botak aja. Mending ibu gundulin tuh sekalian. Pantasnya itu ini dibuang, tuh. Maafin aku ya, Bu. Aku selalu nyusahin dan jadi beban buat Ibu. Kamu turutin aja omongan Ibu. Ibu mau kamu tuh berhenti kuliah. Penyakit kamu itu bukan penyakit biasa. Ibu gak mau kalau sampai kamu tuh pingsan kayak tadi lagi. Tapi aku pengen tetap kuliah, Bu. Aku pengen jadi orang yang berguna dan dihargai orang lain di sisa hidupku. Aku gak mau jadi orang lemah, Bu. Vera, ini untuk kebaikan kamu. Ibu gak mau kamu tuh dihina lagi. Gak semua orang seperti Marsha dan Steffi, Bu. Cuma dengan kuliah, aku bisa buat ibu bangga di sisa hidupku, Bu. Aku mau. Ya udah, ibu akan carikan kamu wig yang baru supaya kamu bisa lebih nyaman keluar rumah. Dan ibu gak akan ngebiarin orang-orang mengejek kamu seperti Steffi dan Marsha. Kamu kok bisa ada di kamarku, Steph? Kamu lewat mana? Kamu kenapa, Steph? Siapa yang nyakitin kamu? Ya Allah. Aku mimpi buruk ya. Jangan-jangan ada hal buruk yang terjadi sama Steffi. Aku harus kasih tahu dia.
Vera? Ngapain dia telepon gue? Ngapain lo telepon gue? Steph, maaf. Bukannya aku ganggu kamu. Ada hal penting yang pengen aku omongin sama kamu. Entah kenapa barusan aku mimpi buruk tentang kamu. Kayaknya kamu dalam bahaya deh. Aku khawatir kamu kenapa-napa, Steph. Eh, lo ngelindur ya? Yang penyakitan itu elu. Bukan gue. Umur lo itu udah gak lama lagi. Halo? Eh, Sya, lo tau gak? Masa sih cewek penyakitan itu telepon-telepon gue? Pakai so akrab banget lagi. Dia bilang kalau dia itu ngerasa gue itu dalam bahaya. Ih, gak tahu diri banget sih itu orang. Jelas-jelas kan yang mau mati itu dia, bukan lo. Ya udah, lo sabar aja. Besok kita kerjain lagi sepuasnya, oke? Oke deh. Tenang aja. Seneng banget deh sejak adanya Ainun di sini, TPQ kita jadi makin ramai ya Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Di kampung Kucrit ini punya generasi muda seperti Adam dan Ainun. Ya, kita doain aja supaya banyak pemuda yang bisa mengikuti mereka. Amin. Bu Rati, ya. Ngomong-ngomong Adam kemana ya? Kita mau membicarakan soal pemanfaatan infak musholah. Kebetulan Adam sama Sista lagi ngurus jenazah Pak Ustadz. Kalau Aldo, ya biasa, lagi pemotretan. Paling bentar lagi pulang, tungguin aja. Iya, Tante. Kalau ngelihat Ainun ini, saya jadi inget deh sama almarhum papanya Adam. Karena beliau itu pernah pesen supaya Adam itu bisa dapet jodoh yang solehah kayak Ainun. Berhijab juga gitu. Ainun doain ya Tante. Mudah-mudahan Adam bisa dapet wanita yang berhijab juga. Amin. Amin. Tapi nih ngomong-ngomong beberapa hari ini kan dia gak kelihatan. Biasanya dia suka bantuin Adam ngurusin jenazah. Lagi sibuk kayaknya. Kerjanya lagi banyak, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Sista sama Adam. Pak Ustadz, tumben. Ada Pak Ustadz sama Kak Ainun. Pasti mau ngobrol sama Mas Adam ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante. Lagi pada ngapain?
Ada ini lagi ngobrol sama Ainun sama... Halo? Halo? Halo, Tania? Halo? Kok mati? Kok mati? Iya, tapi mati. Apa jangan-jangan ada hubungan spesial di antara mereka? Kalau enggak mungkin dong. Ainun sering banget main ke rumah Adam buat ngobrol sama Adam. Buat apa coba? Ternyata cuma segini doang ya, Adam, perasaan kamu buat aku. Cuma segini doang perjuangan kamu buat kita. Ternyata semua yang kamu bilang dulu itu cuma di mulut doang. Kamu gak pernah ingat janji-janji kamu yang dulu, Adam. Bisa mobil di sini sih ya? Pintunya kok kebuka, kok ya Isa nggak ada orang? Assalamualaikum, Mbak Risa. Waalaikumsalam, Mas Gun. Kenapa, Mbak? Mas, ini lo lihat deh, Mas. Mobilnya kebuka, nggak ada orangnya lo, Mas. Ya bener. Gak ada, lihat ternyata. Oh, pasti ada yang nggak beres nih. Saya cek ya. Iya ya? Aduh. Ini sebaiknya kita laporkan nih. Mas. Beneran, Mas. Ini Mas harus cepat laporan. Siapa tahu ini mobilnya kebuka karena ada apa-apa setelah ini. Mas, Mas, lapor deh, Mas. Ya, yuk, kita lapor ya. Kondisinya. Ya ampun, Mas, udah enggak ada duit tadinya. Ya Allah. Halo? Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu bisa segera ke sini. Saya nemuin mayat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah enggak ada, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Stevie.
Siapa kamu? Pembunuh. Kenapa semuanya jadi berantakan kayak gini sih? Bikin aku kesel aja. Harusnya kan aku dapetin rambut itu. Aduh. Rambut siapa, Bu? Anu, tadi ibu itu ke salon. Terus ibu cari rambut supaya wig kamu tuh bagus. Gak taunya salonnya itu sepi pelanggan. Ya udah, akhirnya ibu gagal ya dapetin rambut itu. Maafin ibu ya. Ya udah, kamu istirahat aja. Istirahat dulu ya. Udah, ibu baik-baik aja kok ya. Sikap ibu aneh banget ya tadi. Udah gitu ibu pakai garuk-garuk kepala terus. Ada apa ya? Steffi, kamu ngapain di situ, Steffi?